kami coba evaluasi terhadap ada 8 kabupaten kota, sekaligus juga memberikan petunjuk baik yang telah melaksanakan maupun juga sekarang sedang melaksanakan yang mereka juga sekarang ini ada yang baru mulai ya minggu lalu gitu. Jadi ini terutama kami harapkan karena sekarang kita dalam suasana ibadah puasa, ya harapan kami mereka juga tidak mengurangi menerapkan protokol kesehatan dan disiplin juga apabila pemerintah kabupaten kota yang telah menetapkan di situ ada PPKM. Karena kalau memang dari adanya pelaksanaan ini tidak adanya kerjasama yang baik, tentu kita khawatirkan juga angka penularan ini bisa terus bertambah.